بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا ورزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين الحمد لله kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Al-Adhkar karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala yang sudah wafat pada tahun 676 Hijriah rahimahullahu ta'ala. Dan kita sudah sampai pada hadis 477 atau hadis 53 pada urut-urutan buku yang kita cetak ini. فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين باب ما يقوله باب apa yang dia mengucapkannya بعد العصر setelah asar إلى غروب الشمس sampai tenggelamnya matahari قد تقدم telah lewat ما يقوله apa yang dia mengucapkannya بعد الظهر setelah zuhur wal asri kadzalika dan setelah asar juga wa yustahabbu dan disukai al iktsaru memperbanyak minal adzkari dzikir-dzikir fil asri pada salat asar istihbaban dengan disukai mutaakkidan yang sangat dari sunnah muakkadah. Kenapa? Fa'innaha karena salat asar adalah as-salatul wusta, salat yang terbaik. Ala qawli berdasarkan pendapat jama'atin beberapa jama'ah minas salaf dari ulama salaf wal khalaf dan ulama khalaf. Yang dimaksud ulama salaf adalah ulama tiga generasi pertama, sahabah, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Berarti ulama khalaf itu adalah generasi setelah mereka. Wa kadzalika dan seperti itulah tustahabbu disukai ziyadatu menambah al-i'tina perhatian bil adzkar terhadap zikir-zikir fi subuh pada waktu subuh. Fahatani maka dua salat ini yaitu asar dan subuh. As-salatani dua salat ini as-sahhu paling sahih makila apa yang dikatakan fis salatil wusta tentang salat yang terbaik. Muslimin rahimakumullah, Imam Nawawi di sini menyinggung tentang as-salatul wusta yaitu salat yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan pada surah Al-Baqarah ayat 238 hafidhu ala salawat wassalatil wusta, jagalah waktu semua salat lima waktu terutama salat yang terbaik. Waqumu dan salatlah lillah karena Allah qanitin dalam keadaan khusyuk. Nah di sini Allah menyebutkan as-salatul wusta, salat yang terbaik. Ini salat apa? Maka kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar tadi bahwa salat wusta itu pendapat ulama yang paling sahih adalah ada kalanya salat itu adalah salat asar atau adalah salat subuh. Nah, maka waktu salat asar dan salat subuh adalah waktu yang paling utama karena salat subuh dan salat asar adalah salat yang paling utama. Otomatis waktunya juga waktu yang utama. Karena itu beliau menyuruhkan kita untuk memperbanyak zikir setelah asar sebagaimana memperbanyak zikir setelah subuh. Setelah subuh sudah disampaikan dulu tidak bagus digunakan untuk tidur. Ini waktu yang berkah.
dari ba'da subuh sampai dengan terbit matahari. Ini waktu bukur, berkah, tidak pantas untuk tidur. Nah, demikian juga setelah asar, kata beliau, ini waktu yang utama, karena sholat asar adalah as-sholatul wusta, sholat yang terbaik yang disebutkan pada surat ini. Beliau mengatakan tadi, dua sholat, yaitu sholat subuh dan sholat asar, inilah yang paling sahih pendapat tentang sholat wusta. Dari dua pendapat ini, yang paling sahih lagi adalah sholat subuh, apa sholat asar. Karena Rasulullah SAW sudah menyebutkannya di dalam hadis yang sahih. Beliau mengatakan sholatul wusta, sholat wusta adalah sholatul asri, sholat asar. Hadis riwayat Tirmidzi dari Samurah bin Jundab, derajatnya sahih. Maka pendapat bahwa sholat wusta adalah sholat asar lebih sahih daripada sholat subuh. Tapi seandainya pendapat sholat subuh itu diikuti, ya tidak ada masalah. Ada sekelompok ulama berpendapat seperti itu, tapi pendapatnya di bawahnya, ya agak lemah, lebih lemah. Kata-kata wusta itu bisa diartikan tengah-tengah. Maka sholat subuh kalau dikatakan sebagai sholat yang tengah-tengah, itu gara-gara dia berada di tengah-tengah antara dua sholat siang dan dua sholat malam, diapit oleh dua sholat malam dan dua sholat siang. Subuh setelahnya ada zuhur dan asar, ini dua sholat siang. Sebelumnya ada maghrib dan isya, ini dua sholat malam. Nah, karena dia berada di tengah-tengahnya, maka disebut sebagai sholat wusta. Itu kalau kita mengikuti pendapat bahwa sholat wusta adalah sholat subuh. Tapi karena sudah ada hadis sahih dari Nabi, sholat wusta adalah sholat asar, maka itulah pendapat yang lebih baik insyaallah ta'ala. Nah, maka alhamdulillah sekarang ini kita kumpul di dalam majelis ilmu. Ini termasuk zikir kepada Allah. Satu jam kita duduk di masjid, ini duduk zikir seperti ini. Meskipun mungkin panjenengan tidak berzikir apa-apa mulutnya, tapi telinganya mendengarkan sabda-sabda Nabi disampaikan. Ini sudah termasuk zikir. Namanya zikir hukum, mendzikiri hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Hadis 478 atau nomor 478 ya. Wa yustahabbu dan disukai al-ikthar memperbanyak minal adhkar zikir-zikir ba'dal asr setelah asar. Wa akhiran nahar dan juga di akhirnya waktu siang akthar lebih banyak lagi zikirnya. Qala Allah taala berkata Allah taala wasabbih dan sucikanlah bihamdi rabbika dengan memuji pemeliharamu qabla tulu'i syamsi sebelum terbitnya matahari wa qabla ghurubiha dan sebelum tenggelamnya matahari. Surat Taha ayat 130. Inilah dasarnya mereka yang membaca zikir pagi dan zikir sore waktunya seperti yang disebutkan dalam ayat ini. Zikir paginya ba'da subuh. Kenapa? Karena Allah mengatakan qabla tulu'i syamsi. Zikir sorenya sebelum maghrib. Kenapa? Karena Allah mengatakan qabla ghurubiha. Maka yang sudah biasa zikir sore setelah asar sebelum maghrib sekitar jam 5, kalau dulu di pesantren yang saya mengajar di sana, nah itu jam 5 santri-santri dikumpulkan di masjid zikir. Kemudian selesai zikir, karena adzan maghribnya setengah 6, nah maka santri-santri sudah tidak ada yang main-main lagi karena sudah siap untuk sholat maghrib. Nah, ini dasarnya ayat ini, tidak ada masalah. Meskipun pendapat yang terpilih menurut guru kami, Syekh Shalih Utsaimin, adalah zikir sore dibanyak dibacanya setelah maghrib. Tapi ya, bagi yang berpendapat sebelum maghrib, ini ada dasarnya. Wa qala Allah ta'ala dan berkata Allah ta'ala, wasabbih dan sucikanlah bihamdi rabbika dengan memuji pemeliharamu bil asyi di waktu sore, wal ibkar dan waktu pagi. Surat Ghafir ayat 55. Al-Asyi kemarin sudah kita bahas,
Maksudnya itu adalah dari tergelincir matahari sampai tenggelam matahari. Maka tidak hanya sore, siang plus sore ini. Karena habis duhur itu kita menyebutnya siang, tapi orang Arab menyebutnya ashi, ya maksudnya sore. Wa qala Allahu ta'ala, dan berkata Allah ta'ala, wa dhkur rabbaka, dan zikirlah kepada pemeliharamu, fi nafsika, pada dirimu, tadarruan, dalam keadaan menundukkan diri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, wa khifatan, dan dalam keadaan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa dunal jahri, dan tanpa mengeraskan, minal qawli, ucapan, bil ghudwi, di waktu pagi, wal asali, dan di waktu sore. Ini surat Al-A'raf ayat 204. Nah, ini adabnya zikir. Tadarru, menampakkan ketundukan, kekhusyuan. Jangan berzikir dengan musik. Nah, itu tidak menampakkan ketundukan sama sekali. Zikir sambil geleng-geleng begini, ambil apa? Mukul-mukul alat musik. Tunduknya di mana seperti itu? Itu tidak sesuai dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernahkah Nabi berzikir sambil geleng-geleng seperti itu, sambil main apa? Alat musik seperti itu? Tidak ada sama sekali. Tapi zikir yang diajarkan oleh Nabi adalah tadarruan, dengan tadarru, dengan khusyuk, dengan menundukkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adab yang pertama. Adab yang kedua, dengan takut. Nah, maka harus dibedakan antara khifah dengan khufyah. Karena dalam Al-Quran kita temukan dua. Yang satu khifah, yang satu khufyah. Pada surat Al-A'raf ayat 55, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Kalau yang tadi, tadarru'an wa khifah. Kalau ya dulu setelah kha, khi, nah ini maksudnya adalah takut kepada Allah. Khafa ya khafu, khaufan, khifatan, takut. Tapi kalau khufyah itu artinya dengan suara yang samar. Dari kata-kata khafi, samar. Nah, maka perubahan apa? Urutan huruf ini sudah mengubah arti. Khifah, takut kepada Allah. Khufyah, suaranya samar. Maka khufyah ini semakna dengan wadunal jahri minal qawl. Itu semakna dengan khufyah. Suaranya tidak usah keras-keras, zikir itu, doa itu tidak usah keras-keras, karena Allah Maha mendengar. Nah, ini adab-adab dalam berdoa dan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayakunu qawmun, akan muncul suatu kaum, ya'tadun, yang mereka melampaui batas, fit doa, dalam berdoa kepada Allah. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Bagaimana contohnya melampaui batas dalam berdoa? Berdoa sambil menyanyi-nyanyi, sambil menepuh apa? Menabuh alat musik, tidak menampakkan ketundukan, nah itu melampaui batas. Sambil teriak-teriak padahal tidak diperlukan, nah ini melampaui batas. Kalau seorang khatib berkhutbah kemudian menutup doa untuk para jamaah, otomatis dia dengan suara keras supaya diaminkan, tidak ada masalah. Tapi kalau doa sendiri tidak perlu keras-keras. Allah Maha mendengar terhadap suara kita. Tidak adab malah kalau kita berdoa keras-keras seperti itu, karena tidak sesuai dengan perintah Allah pada surat Al-A'raf 204 ini. Wa qala ta'ala, dan berkata Allah ta'ala, fi buyutin, pada rumah-rumah, maksudnya masjid-masjid, adzinallah, Allah memerintahkan, anturfa'a, untuk dibangun, wa yudhkara, dan disebut fiha, di dalamnya, ismuhu, nama Allah, yusabbihu lahu, bertasbih kepada Allah. Boleh juga dibaca yusabbahu lahu, ditasbihi untuk Allah subhanahu wa ta'ala, fiha, pada masjid-masjid tadi, bil ghudwi, pada waktu pagi, wal asal, pada waktu sore.
turfa ini boleh diartikan dibangun. Kalau diartikan dibangun, maka sebagaimana kisah tentang Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Surat Al-Baqarah ayat 127. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim membangun pondasi-pondasi dari Ka'bah. Nah, yarfa'u pada ayat ini sama dengan turfa'a pada ayat yang kita baca tadi, dibangun. Boleh juga diartikan lain, fi buyutin adzinallahu an turfa', masjid-masjid yang Allah perintahkan untuk ditinggikan. Ditinggikan maksudnya diagungkan, bukan ditinggikan bangunannya, bukan. Karena buktinya Rasulullah tidak membangun Masjid Nabawi dengan tinggi-tinggi, bukan lantai dua, bukan. Tapi masjid ini dibangun lantai dua, lantai tiga, gimana? Ya kalau diperlukan gak ada masalah. Tapi ketika tidak diperlukan, tidak ada perintah untuk memegah-megahkan masjid. Jamaahnya cuma 5 orang, gak perlu dibangun sampai 5 lantai, untuk apa? Gak ada perlunya. Tapi kalau jamaahnya banyak, nah dibangun, memang diperlukan, silahkan. Maka turfa' di sini ditinggikan atau dibangun. Kalau diartikan ditinggikan, maksudnya ditinggikan yaitu dimuliakan, diagungkan, bukan ditinggikan bangunannya. Siapa yang bertasbih di masjid-masjid itu, Allah mengatakan rijalun, yaitu beberapa orang laki-laki, latulhihim, yang tidak melalaikan mereka, tijaratun, perdagangan, wala bay'un, tidak pula jual beli, an dzikrillah, tidak melalaikan dari zikir kepada Allah, wa iqamis shalah, tidak melalaikan dari menegakkan salat, wa itaiz zakah, tidak melalaikan dari membayarkan zakat. Kenapa? Karena yakhafuna, mereka takut, yauman, satu hari yang besar, tataqallabu, yang membolak-balik, fihi, pada hari tersebut, al-qulubu, hati-hati, wal-absaru, dan mata-mata. Maksudnya adalah hari kiamat, di mana kondisi penghuni neraka, hati dan matanya itu bolak-balik di dalam neraka, dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian gosong, kemudian sudah mati ini kulitnya ini, maka diganti oleh Allah kulit yang baru. Nah, itu bolak-balik maksudnya seperti itu. Jadi bakar, dibakar, digosongkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dipulihkan lagi, kemudian dibakar lagi, digosongkan lagi, dipulihkan lagi. Itu maksudnya tataqallab, ini bolak-balik seperti itu. Maka tafsiran tataqallab ini adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Allah pada ayat yang lain, pada surat An-Nisa ayat 56. Kullama nadijat juluduhum, setiap kali matang kulit-kulit mereka, badalnahum juludan ghairaha, kami ganti mereka dengan kulit-kulit yang lain, liyadzuqul azab, supaya mereka merasakan siksa Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Mudah-mudahan semua kita diselamatkan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Ini surat An-Nur ayat 36 dan 37. Wa qad taqaddama, dan sudah lewat, annal asal, bahwasanya asal itu ma bainal asri, antara asar wal maghrib, sampai maghrib. Jadi dua istilah ini perlu dihafalkan. Pertama, al asal yang diartikan sore hari, itu maksudnya antara asar sampai maghrib. Yang kedua, al-ashi, ini juga diartikan sore hari, tapi ini dari zuhur sampai maghrib. Sama-sama sore, tapi ashi ini lebih panjang. Zuhur berarti jam 12 atau jam setengah 1, sampai dengan maghrib sampai jam 6. Tapi kalau asal, ini dari asar sampai maghrib. Ini istilah-istilah Quran perlu kita hafalkan supaya kita tahu tafsirnya yang pas. Kita lanjutkan 479. Wa'an waruwina, dan kami dibawakan riwayat, fi kitab Ibn Sunni, dalam kitab Amalul Yaumi wal Lailah karya Ibn Sunni, bi isnadin da'if, sanadnya da'if, an Anasin radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
La an ajlisa, sungguh bahwasanya aku duduk ma'a qaumin, bersama suatu kaum, yadhkuruna Allah azza wa jalla, yang mereka berzikir kepada Allah azza wa jalla, min salatil asr, sejak salat asar, ila an taghruba syamsu, sampai tenggelam matahari, sampai maghrib. Ahabba ilayya, lebih saya sukai, min daripada an u'tiqa, bahwasanya aku memerdekakan, thamaniyatan, 8 orang, min wuldi, dari anak-anaknya Ismail, Nabi Ismail, yaitu maksudnya orang-orang Arab, karena Nabi Ismail ini adalah kakek moyangnya orang Arab. Wallahu a'lam, dan Allah lah yang lebih tahu. Muslimin rahimakumullah, hadis ini memang dhaif, tetapi dhaif dari sisi sanadnya saja. Adapun maknanya sahih, tapi lafalnya beda. Kalau di sini disebutkan duduk setelah asar sampai tenggelam matahari untuk zikir lebih baik daripada memerdekakan 8. Nah, ini dhaif. Adapun yang sahih bukan memerdekakan 8, tetapi memerdekakan 4 orang. Sebagaimana kita temukan di dalam Sunan Abu Dawud, Rasul bersabda, la'an aq'uda, sungguh aku duduk bersama kaum yang zikir kepada Allah Ta'ala sejak salat subuh sampai terbit matahari, lebih saya sukai daripada memerdekakan 4 anak keturunan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau mengatakan, sungguh aku duduk bersama kaum yang zikir kepada Allah sejak salat asar sampai tenggelam matahari, lebih saya sukai daripada memerdekakan 4 budak. 4 budak titik. Tidak ada kata-kata keturunan Nabi Ismail. Maksudnya 4 budak biasa. Budak Arab itu harganya lebih mahal daripada budak biasa. Berarti zikir setelah subuh lebih besar pahalanya daripada zikir setelah asar. Dan ini sekaligus menunjukkan bahwasanya waktu ba'da subuh lebih utama daripada waktu ba'da asar. Meskipun sholat asar adalah sholat yang lebih utama, paling utama, lebih utama daripada sholat subuh, berdasarkan pembahasan sholatul wusta di awal pengajian tadi. Jadi untuk sholatnya lebih utama asar, karena Allah menyebutnya sebagai sholatul wusta. Tapi waktunya lebih utama subuh, karena Rasulullah menyamakan zikir setelah subuh ini seperti memerdekakan 4 budak orang Arab. Tapi kalau yang zikirnya setelah asar seperti memerdekakan 4 budak biasa. Ini hadisnya riwayat Abu Dawud, derajatnya adalah hasan. Nah, maka hadis yang kita baca tadi sebenarnya maknanya sahih, tetapi kalimatnya berbeda. Kalimatnya bukan 8 budak, tapi 4 budak, karena waktunya setelah asar. Kemudian tidak ada kata-kata waladi atau wuldi Ismail, karena kata-kata ini untuk yang zikir setelah subuh yang pahalanya lebih besar daripada zikir setelah asar. Apa yang dimaksud duduk-duduk bersama kaum yang berzikir kepada Allah? Di dalam kitab Aunul Ma'bud, syarahnya Abu Dawud, dijelaskan bahwasanya majelis ilmu seperti ini adalah majelis zikir. Jadi ketika kita duduk di majelis ilmu ba'da asar sampai tenggelam matahari, ini sudah kita mengamalkan hadis ini. Lebih utama mana, majelis ilmu ba'da asar atau ba'da subuh? Lebih utama majelis ilmu ba'da subuh. Makanya di Solo kan, di Masjid Al-Abror, itu pengajian ba'da subuh setiap hari. Pengajian ba'da asarnya tidak setiap hari. Ada Jumat sore gini ada, yang mengajar Ustaz Mudzakir hafizahullahu ta'ala. Ada Sabtu sore ada, yang mengajar juga Ustaz Mudzakir hafizahullahu ta'ala. Ada lagi Rabu sore kalau enggak salah. Tapi tidak setiap hari. Yang setiap hari yang ba'da subuh. Kenapa?
memang ba'da subuh waktunya lebih utama daripada ba'da asar. Nah, di sini saya enggak ngerti, ba'da subuh ada tidak pengajian setiap hari? Kalau dulu ada, nah mungkin perlu diadakan lagi. Karena memang waktu ba'da subuh adalah lebih utama daripada waktu ba'da asar. Kalau ba'da asar kita bisa kumpul untuk kajian, maka sangat bagus sekali kalau ba'da subuh juga bisa kumpul untuk kajian. Itulah yang dimaksud duduk bersama kaum zikir kepada Allah, yaitu majelis ilmu termasuk padanya. Kenapa majelis ilmu termasuk zikir? Karena zikir itu oleh para ulama dibagi dua. Yang pertama adalah zikru asma'illah, menyebut nama Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini namanya zikru asma'illah. Kita menyebut nama Allah. Tapi menyebut nama Allah ini jangan hanya nama Allah tak. Allah, 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 Allah. Jangan begitu. Karena zikir Allah, Allah itu satu, tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, kita enggak ngerti pahalanya ada atau tidak. Kalau subhanallah jelas diajarkan Nabi dan kita tahu ada pahalanya. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang mengucapkan subhanallah, maka tamla'ul mizan. Itu pahalanya memenuhi timbangan amal manusia. Nah, kalau Anda zikirnya Allah, 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 dalilnya mana? Satu. Yang kedua, pahalanya apa? Ada dalilnya tidak? Maka dulu pernah saya di Jakarta ikut satu pengajian. Selesai pengajian kemudian diajak wirid bersama. Ternyata wiridnya Allah, 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 Allah. Selama berapa jam itu saya lupa. Nah, tapi karena saya sebagai tamu, saya enggak bisa pergi kemana-mana. Ya, saya ikut duduk di situ. Cuman saya tidak membaca Allah, Allah, Allah. Karena saya yakin bahwa itu bukan ajaran Nabi. Nah, maka semuanya baca Allah, Allah, Allah. Saya sendiri baca salawat. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Kan ya raketak tuh, Pak. Ya, mau coba wongnya raketak. Apalagi waktu itu karena malam hari lampunya dimatikan sehingga wiridnya tidak ada yang tahu wiridnya apa. Nah, baik, kembali ke sini. Ini zikir yang pertama, menyebut nama Allah. Yang kedua, zikru ahkamillah, menyebut hukum-hukum Allah. Majelis ilmu, dibacakan tafsir Quran, dibacakan hadis Nabi, pelajaran fikih, halal, haram. Nah, ini hukum-hukum Allah. Maka ini semuanya termasuk zikir. Jadi jangan dianggap majelis zikir itu hanya yang zikir-zikir tok saja, tasbih, tahmid, tahlil, tidak. Itu namanya zikir asma Allah. Tapi ada lagi zikir ahkam Allah, menyebut hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Dan karena itulah di Masjid Nabawi dan Masjid Masjidil Haram itu setiap ba'da subuh dan ba'da asar ada pengajian. Alhamdulillah sekarang sudah ada YouTube sehingga pengajian di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi setiap harinya itu disiarkan langsung. Nih. Kalau ba'da subuh pengajiannya di Indonesia itu sekitar jam 9. Karena jaraknya sekitar 4 jam. Kita sudah jam 9 pagi, mereka masih jam 5 pagi. Nah, jaraknya 4 jam. Nih. Nah, itu tampaknya berdasarkan hadis ini tadi, mereka kemudian mengamalkan pengajian ba'da subuh dan ba'da asar sekaligus. Kita lanjutkan. Babu ma yaqulu, bab apa yang dia ucapkan. Idza sami'a, apabila mendengar adzanal maghrib, adzan maghrib. Hadis 480. Ruwina, kami dibawakan riwayat fi sunani Abi Dawud, dalam kitab Sunan Abu Dawud. Wa Tirmidzi, dan dalam kitab Sunan Tirmidzi. An Ummi Salamah, dari istri Nabi Ummu Salamah radhiyallahu anha. Qalat, dia mengatakan, allamani, mengajari saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An aqula, untuk saya ucapkan, inda adzanil maghrib, ketika adzan maghrib berkumandang. Allahumma, ya Allah, hadza ini
iqbalu, datang, lailika, malammu, wa idbaru, dan pergi, naharika, siangmu, wa aswatu, dan suara-suara, du'atika, penyeru-penyerumu, yaitu para muadzin. Faghfirli, maka ampunilah untuk saya. Hadis ini riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh sebagian ulama. Kenapa saya mengatakan disahihkan oleh sebagian ulama? Karena Syekh Albani mendhaifkan. Tapi saya temukan sebagian ulama mensahihkan. Karena itu silahkan diamalkan, meyakini sebagai sabda Nabi boleh, karena ada ulama yang mensahihkan dan kita yang bukan ulama boleh taklid kepada ulama. Saya ikut ulama yang mensahihkan, berarti konsekuensinya saya meyakini ini sabda Nabi, maka saya amalkan, enggak ada masalah. Baik, kita baca bersama supaya hafal. Allahumma hadza iqbalu lailika wa idbaru naharika wa aswatu du'atika faghfirli. Cuma empat kalimat, Pak. Diulangi lagi sampai hafal. Allahumma hadza iqbalu lailika wa idbaru naharika wa aswatu du'atika faghfirli. Nanti tolong pas adzan maghrib diingat-ingat. Karena ini wirid tidak semua umat Islam sudah membaca. Ini wirid sudah ada seingat saya dalam kitab Ma'thurat karya Hasan Al-Banna. Tapi cara membacanya bukan sebelum maghrib, cara membacanya ketika adzan. Adzan berkumandang, kita baca. Setelah adzan juga boleh, tapi pokoknya kaitannya dengan adzan. Sekali lagi. Allahumma hadza iqbalu lailika wa idbaru naharika wa aswatu du'atika faghfirli. Dari hadis ini dan doa ini kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, bahwasanya malam dan siang itu ciptaan Allah. Maka kita mengatakan lailika, malammu, naharika, siangmu. Seolah-olah kita mengatakan atau kita mengakui, ya Allah, ini semuanya milik kamu. Maka saya akan mempersembahkan semua amalku untuk kamu. Salat untuk Allah, menghadiri pengajian untuk Allah, baca Quran, buka Quran untuk Allah juga. Ini alangkah bagusnya kalau bisa diresapi seperti itu. Kemudian hadis ini menunjukkan fadilahnya para muadzin. Para muadzin adalah du'atillah, penyeru-penyerunya Allah. Karena dia mengatakan hayya 'alas shalah, mari salat menyembah Allah, maka disebut sebagai penyeru-penyerunya Allah. Maka kata Aisyah, orang yang mengumandangkan adzan itu adalah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an pada surat Fussilat ayat 33. Wa man ahsanu qawlan, siapa orang yang lebih bagus ucapannya, mimman da'a ilallah, daripada orang yang menyeru kepada Allah, wa amila salihan, dan dia beramal saleh, dan dia mengatakan sungguh aku termasuk muslimin. Kata Aisyah, yang dimaksud di sini adalah muadzin. Karena muadzin ketika mengatakan hayya 'alas shalah, itu sama dengan da'a ilallah, mengajak untuk menyembah Allah. Muadzin selesai azan dia akan salat. Nah, dia termasuk wa amila salihah. Kemudian sikap dia salat itu menunjukkan bahwa innani minal muslimin, dia termasuk orang muslim. Karena tandanya orang muslim adalah paling inti salat nih. Nah, inilah fadilahnya muadzin, orang yang paling bagus ucapannya menurut surat Fussilat ayat 33. Faedah terakhir, faghfirli, ampuni saya. Berarti doa yang paling penting adalah kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan secara khusus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu setelah kita salat maghrib, apa wirid kita? Maka beliau mengatakan babu ma yaqul, bab apa yang dia ucapkan ba'da salatil maghrib, setelah salat maghrib. Hadis 481.
qad taqaddama telah lewat qariban dekat annahu yaqulu bahwa dia mengucapkan aqiba setelah kulli salawati setiap salat-salat al-adhkara zikir-zikir al-mutaqaddimata yang sudah lewat wa yustahabu dan disunnahkan ayyazida untuk menambah yaitu menambah zikirnya fayaqul maka dia mengucapkan ba'daan setelah yusalliya salat sunnatal maghrib sunnah maghrib maksudnya ba'diyah maghrib dua rakaat setelah maghrib maruwinahu apa yang kami telah dibawakan riwayat fi kitab ibn sunni dalam kitab amalul yaumi wal lailah nomor 663 an ummi salamata radhiyallahu anha qalat kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan sarafa jika bubar min salatil maghrib dari salat maghrib yadkhul masuk maksudnya masuk rumah fayusalli lalu salat rak'atain dua rakaat nah inilah rakaat ba'diyah maghrib thumma yaqul kemudian mengucapkan fima yad'u pada apa yang beliau doa ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana ala dinik wahai zat yang membolak-balikkan hati teguhkanlah hati-hati kami di atas agamamu ya Allah. Ini doa sangat penting dan dicontohkan untuk dibaca setelah maghrib. Setelah kita sholat ba'diyah maghrib. Nih. Kata Imam Nawawi, yaqulu ba'da ayyusalli. Dia ucapkannya setelah sholat ba'diyah maghrib. Nih. Seandainya dibacanya di dalam sholat ba'diyah maghrib. Pada saat sujud gimana? Ya boleh saja. Tapi kalau berdasarkan lafal hadisnya dibacanya setelah sholat karena di sini disebutkan thumma yaqul ya. Kata-kata thumma sudah sering saya jelaskan menunjukkan urutan yang ada jedanya. Jadi sholatnya selesai, nah kemudian membaca wirid ini ada jedanya berarti jeda dengan salam kemudian membaca wirid ini. Dan dari sini kita ambil dua pelajaran. Pelajaran pertama, sholat sunnah setelah maghrib dilakukan oleh Nabi dalam rumah. Karena di sini disebutkan yadkhul, Nabi masuk. Maka kalau posisi kita tidak berada di masjid pada maghrib sampai isya, paling bagusnya sholat sunnahnya tidak di masjid. Sholat sunnahnya di rumah saja. Kenapa? Dua. Pertama, karena perintah Nabi. Kedua, karena pahalanya lebih besar. Adapun perintah Nabi, maka beliau pernah melihat Banil Ashhal salat sunnah ba'da maghrib di masjid. Maka Nabi bersabda, hadhihi salatul buyut. Ini adalah salat rumah. Seolah-olah beliau mengatakan, kenapa dilakukan di masjid? Ini salat rumah, kok dilakukan di masjid? Meskipun tidak dosa, tapi sangat utama untuk dilakukan di rumah. Hadis riwayat Abu Dawud derajatnya sahih. Ini tentu saja bagi yang tidak berada di masjid. Tapi kalau pada maghrib sampai isya di masjid, ya udah sholat sunnahnya di masjid. Tapi kalau pulang, maka sholat sunnahnya di rumah. Kemudian pahala, apa dalilnya di rumah lebih besar pahalanya? Salatul rajul tatawuan, salat seseorang, salat sunnah haitsu la yarahu nas, yang tidak terlihat manusia, sebanding dengan salatnya yang dilihat oleh manusia 25 kali derajat. Hadis riwayat Abu Ya'la, derajatnya sahih. Nah, pilih mana panjenengan? Salat di masjid pahala 1 atau ditunda sampai rumah pahala 25? Pilih mana? Pilih pahala 1 atau pahala 25? Sama dengan pilih dikasih Rp1.000 atau Rp25.000. Pilih dapat 1 juta untungnya atau 25 juta. Nah, kita larikan ke masalah duit karena orang itu sukanya duit. Nah, pahala lebih utama daripada duit. Nah, pilih pahala 1 atau pahala 25. Maka lebih bagus di rumah. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa selesai sholat sunnah
ba'diyah maghrib, maka bagus membaca doa ini, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, tsabbit qulubana, teguhkan hati-hati kami. Loh kok kami, kan cuma satu orang. Nah, panjenengan niatkan untuk sekeluarga. Ya Allah, hati-hati kami sekeluarga, tolong diteguhkan di atas agamamu. Masih jomblo, tidak ada orang selain dia di rumah, enggak apa-apa, kulubana, diniatkan untuk seluruh kaum muslimin. Yang penting doanya lebih bagus tetap seperti yang terlafalkan dalam hadis, tsabbit qulubana. Seandainya diganti tsabbit qalbi, ya enggak apa-apa, tapi lebih bagusnya yang sesuai lafal hadis, tsabbit qulubana, hati-hati kami, kami sekeluarga. Baik, kita baca bersama. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Nah, berarti dua doa yang diingat-ingat ya. Nanti kalau adzan maghrib, maka mengingat-ingat doa ini, Allahumma hadza iqbalu lailika, dan seterusnya. Nanti kalau selesai sholat sunnah ba'diyah maghrib, membaca doa ini, ya muqallibal qulub, dan seterusnya. Bahkan doa ini tidak dibaca Nabi pada waktu tertentu saja, tapi lebih sering dibaca oleh Nabi. Karena adalah aksara doa'ihi, paling banyak doa yang dibaca Nabi, ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Jadi seandainya ini kita baca setiap sholat gimana? Bagus. Setiap ba'da subuh, zikir, kemudian doa, doa ini dibaca, bagus. Menurut Ummu Salamah, istri Nabi, doa paling sering dibaca Nabi adalah ya muqallibal qulub. Menurut Anas bin Malik, pembantu Nabi, doa paling sering dibaca Nabi, doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, maka dua-duanya ini doa yang paling sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua-duanya. Sampai Nabi ditanya, "Wahai Nabi, Anda itu kok paling sering baca doa ini, kenapa?" Beliau mengatakan, "Sesungguhnya tidak ada manusia kecuali hati dia pasti berada di antara dua jarinya Allah. Maka barang siapa yang Allah kehendaki akan diluruskan hatinya." Dipegang begini lurus. Wa man syaa'a zaagha. Kalau Allah kehendaki maka akan dimiringkan hatinya. Miring. Lurus. Nah, terserah Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis riwayat Tirmidzi sahih. Nah, inilah rahasianya kenapa doa ini paling sering dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya hadis 482. Waruwina, dan kami dibawakan riwayat fi kitab Tirmidzi, dalam Sunan Tirmidzi. An Umar bin Syabib qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man qala, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini dibaca 10 kali, Pak. Mari kita baca 10 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa
وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير قاله عشر مرات dia mengucapkannya 10 kali kapan ala atharil maghrib setelah sholat maghrib dan dulu sudah pernah saya jelaskan wirid ini disunnahkan setelah dua sholat sholat subuh sama sholat maghrib dan orang-orang yang paling memperhatikan sunnah ini adalah saudara-saudara kita dari kalangan NU mereka sangat memperhatikan sunnah ini ba'da subuh sama ba'da maghrib nah kita jangan kalah dengan orang-orang yang mengamalkan sunnah ini fadilahnya apa? Ba'athallah Allah putus ta'ala lahu untuk dia maslahatan penjaga-penjaga yatakaffalunahu yang menjaga dia minasyaitani dari setan hatta yusbih sampai subuh wa kataballah dan Allah catat ta'ala lahu untuk dia biha dengan wirid itu asyra hasanatin 10 pahala mujibatin yang mewajibkan maksudnya mewajibkan masuk surga wa maha dan Allah hapuskan anhu darinya asyra sayyiatin 10 dosa mubiqatin yang membinasakan maksudnya yang menyebabkan masuk neraka wa kanat lahu dan adalah wirid itu bagi dia bi idli sebanding asyri riqabin 10 budak mu'minatin yang beriman apa derajat hadis ini qala Tirmizi berkata Imam Tirmizi yang meriwayatkannya hadza haditsun hasan ini adalah hadis yang baik yang hasan wala na'rifu dan kami tidak mengetahui li imarat bin Shabib untuk Imarah bin Shabib sama'an bahwa dia mendengar hadis minan nabi sallallahu alaihi wasallam jadi hadisnya sanadnya dhaif kenapa karena Umarah tidak pernah mendengar dari nabi berarti kan sanadnya putus tapi meskipun sanadnya dhaif kata beliau derajatnya apa hadis hasan kok bisa sanad dhaif tapi kok derajatnya hasan nah dijawab oleh Imam Nawawi qultu saya katakan wa qad rawahu an-nasai sudah diriwayatkan oleh Nasai dalam kitab Amalul Yaumi wal Lailah min tariqain dari dua jalur ahaduhuma salah satunya hakada seperti ini jalurnya yang sudah disebutkan tadi wa tsani dan jalur yang kedua an Umarah dari Umarah an rajulin dari seorang laki-laki minal ansar dari sahabat ansar qala al-hafiz Abu al-Qasim Ibnu al-Asakir berkata Ibnu al-Asakir hadza tsani jalur yang kedua huwa shawab itulah yang benar. Nah, jadi ternyata sahihnya kenapa? Karena ada jalur yang lain. Jalur yang lain sambung. Umarah tidak mendengar Nabi, berarti kan jalurnya putus. Tapi ternyata ada jalur lain. Umarah meriwayatkan dari sahabat Ansar. Sahabat Ansar meriwayatkan dari Nabi. Nah, di sini nyambung. Makanya tidak semua sanad yang dhaif kemudian hadisnya dhaif tidak ada kalanya sanadnya dhaif tidak sambung atau perawinya dhaif tapi karena banyak jalur yang menguatkan atau karena ada hadis-hadis semisal yang menguatkan maka menjadi derajatnya hasan atau sahih karena itu wirid ini sangat penting untuk dibaca ba'da maghrib 10 kali dan ba'da subuh juga 10 kali dan 10 kali saya kira ini bukan sesuatu yang sangat berat maka hendaklah dijaga karena fadilahnya yang sangat besar dijaga oleh Allah
dengan malaikat-malaikat menjaganya dari setan sampai subuh. Kalau dibaca subuh berarti dijaga sampai sore, sampai maghrib. Qultu, saya katakan, qauluhu maslahah. Kata-kata maslahah itu bi fathil lam, bi fathil mim. Mimnya di fathah. Wa iskanis sin, sinnya disukun. Al-muhmalah, tanpa titik. Wa fathil lam, lamnya di fathah. Wa bil ha'il muhmalah, ha'nya tanpa titik. Wahum, maksudnya adalah al-harasu, para penjaga. Jadi maslahah itu dari kata-kata silah. Silah itu artinya senjata. Berarti maslahah adalah para penjaga yang bersenjata. Wallahu ta'ala alam, Allah ta'ala lebih tahu. Wa ilmuhu atam, ilmunya lebih sempurna. Walhamdulillahi ala tamam, segala puji bagi Allah atas kesempurnaan buku ini. Dan dengan demikian sudah selesailah pengajian kita terhadap kitab Adzkar Pagi Sore karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Di akhir buku ini, qala al-faqirul arabi, berkata al-faqirul arabi, penulis buku ini, amalahu Allah bilutfihil khafi, mudah-mudahan Allah memu'amalai dia dengan kelembutannya yang lembut, yang tersembunyi. Aqulu kama qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, saya ucapkan seperti yang dikatakan oleh Imam Nawawi. Amutu wa yabqa jami'u ma qad katabtu. Aku akan mati dan akan tersisa seluruh apa yang sudah saya tulis. Fa ya laita, maka alangkah inginnya. Ma yaqra kitabi, orang-orang yang membaca kitab saya. Ta'aliya, mendoakan kebaikan untuk saya. La'allallaha ayyamunna 'alayya bilutfih. Mudah-mudahan Allah memberikan nikmat kepada saya dengan kelembutannya. Wa yarhama taqsiri wa su'a fi'aliya, dan merahmati kekurangan saya dan kejelekan perbuatan-perbuatan saya. Ini mungkin tidak ada di situ nih. Ada apa tadi? Oh, ada. Wa aqulu kama qala al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah, dan saya juga mengucapkan apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hazm. Munaya minad dunya, angan-angan saya dari dunia, adalah ulumun abuthuha, ilmu-ilmu yang saya sebarkan kemana-mana. Wa angsuruha, dan saya tebarkan ilmu itu. Fil badi, pada orang-orang badui. Wal hadir, dan orang-orang kota. Jadi maksudnya di segala penjuru ilmu saya sebarkan. Du'aun, yaitu mengajak. Ilal kitab wa sunnah, kepada Quran dan sunnah. Allati tanasa dhikraha, yang telah lupa untuk menyebutkan Quran dan sunnah. Rijalun, beberapa orang. Fil mahadir, di dalam pertemuan-pertemuan. Tamma, telah sempurna. Tadrisu hadal kitab, pengajaran kitab ini. Fi jami' darissalam, di masjid darussalam. Saraghin jawah al-wustah. Al-wustah, am 1443 hijriyah, atau 2022 miladiyah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai amal saleh, sehingga mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di akhirnya lagi ada doaun muhim, satu doa yang sangat penting. Nahfaduha, untuk kita hafalkan. Diriwayatkan dari Qais bin Ubad, dia mengatakan, telah salat Amr bin Yasir mengimami suatu kaum, satu salat yang dia meringankannya. Maka seolah-olah mereka mengingkari, kenapa kok salatnya cepat? Maka Amr mengatakan, bukankah aku sudah sempurnakan rukuk dan sujud? Maka mereka menjawab, iya. Maka Amr berkata, ketahuilah, sesungguhnya aku telah berdoa di dalam salat tadi dengan satu doa yang adalah Nabiyuna sallallahu alaihi wasallam terbiasa berdoa dengannya. Nah, ini doa sangat penting, kata guru kami Syekh Sa'id Al-Kamali rahimahullahu ta'ala, hafizahullahu ta'ala. Ini doa sangat bagus untuk kita hafalkan. Kalau tidak mau menghafalkan, yang penting dibaca.
Kata beliau, kalau setiap hari dibaca, lama-lama hafal sendiri. Nih, mari dibaca. Allahumma bi'ilmikal ghaiba wa qudratika 'alal khalqi ahyini ma 'alimtal hayata khairal li wa tawaffani idza 'alimtal wafata khairal li wa as'aluka khasyyataka fil ghaibi wa syahada wa kalimatal haqqi fi ar-ridha wal ghadab wa as'aluka na'iman la yanfad wa qurrata 'ainin la tanqati' wa as'aluka ar-ridha bil qada wa bard al-'aysh ba'da al-maut wa ladhdhat an-nazar ila wajhik wa syauqa ila liqa'ik fi ghairi dharra'a mudirrah wala fitnatin mudillah Allahumma zayyinna bi zinatil iman waja'alna hudatan muhtadin amin ya rabbal alamin. Ini diriwayatkan oleh Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Qala Syaikhuna Sa'id Al-Kamali Al-Maghribi hafizahullah. Berkata guru kami Syekh Sa'id Kamali orang Maroko, semoga Allah menjaganya. Bacalah doa ini terutama pada hari Jumat. Karena di dalam hari Jumat ada waktu yang dikabulkan doa. Dan sungguh telah membaca doa ini Syekhuna pada doa khutbah Idul Fitri tahun 1443 Hijriah tahun ini. Dan berkata Al-Faqirul Arabi hafizahullah, ihfadhu, hafalkanlah doa ini, barakallahu fikum, semoga Allah memberkahi kepada antum semuanya. Muslimin rahimakumullah, maka mari saya mengajak semuanya. Ini doa sangat-sangat penting. Meskipun belum kita pelajari maknanya, tapi intinya doa ini sangat-sangat penting. Bagus untuk dibaca setiap hari. Buku sudah ada di tangan Anda, maka Anda bisa membacanya setiap hari, tinggal membuka halaman terakhirnya. Lama-lama insya Allah akan hafal sendiri. Wallahu a'lam bissawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Ada informasi tadi beliau istri Ustadz Muhari ya, sakitnya. Kita doakan ya. Dan kita doakan sekaligus semua yang sakit dari kerabat-kerabat kita dan kenalan-kenalan kita dan juga seluruh kaum muslimin yang sakit, supaya doa kita lebih bermanfaat. Termasuk juga diniatkan untuk guru kami Ustadz Sukis, guru kimia kami, yang kabar terakhir saya belum tahu, tapi beberapa hari yang lalu tidak sadarkan diri di rumah sakit. Ini kita doakan untuk semuanya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shfi maradal muslimin. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعافيهم 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 وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, izinkan pada kesempatan hari ini Rabu 27 Juli 2022 saya menyampaikan laporan perkembangan program pembangunan Pondok Pesantren Al-Islam Karan. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah rabbil alamin, sebagaimana yang kami sampaikan pada pekan yang lalu bahwa pada pekan ini kami berusaha menyelesaikan beberapa pekerjaan yang belum terselesaikan, baik pembangunan asrama putri maupun asrama putra. Kami informasikan bahwa untuk bangunan asrama putri, alhamdulillah rabbil alamin, insyaallah pada pekan yang akan datang kami programkan untuk pemasangan tralis di bagian teras ini. Kemudian untuk hari ini para tukang sudah mulai finishing, yaitu di rumah dinas yang akan dihuni insya Allah oleh guru berkeluarga yang tinggal di Pondok Pesantren Al-Islam Karan ini. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, kami juga sedang mengerjakan yaitu pemasangan keramik untuk pendopo serbaguna. Alhamdulillah rabbil alamin, pemasangan keramik sudah dimulai 2 hari yang lalu, dan alhamdulillah rabbil alamin hari ini pemasangan keramik sudah hampir selesai. Dan begitu pula kami informasikan untuk asrama putra, pada hari-hari ini kami berusaha juga menyelesaikan beberapa pekerjaan yang kami tunda pada beberapa waktu yang lalu, yaitu finishing di bagian depan asrama putra ini. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, kami ucapkan jazakumullahu khairan, terima kasih kepada seluruh pihak yang telah turut andil dalam program pembangunan Pondok Pesantren Al-Islam Karan ini, baik untuk asrama putra maupun asrama putri, dengan wujud apapun dan seberapapun. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh yang kelak memberatkan timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, tak henti-hentinya kami memohon doa dari kaum muslimin wal muslimat semuanya. Mudah-mudahan Pondok Pesantren Al-Islam Karan ini menjadi pondok yang diridai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua santriwan dan santriwatinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghafalkan Al-Qur'an dan dalam mempelajari Al-Qur'an serta Al-Hadis. Serta kami memohon doa, mudah-mudahan segenap staf pengajar, asatid dan ustadzat di Pondok Pesantren Al-Islam Karan ini sentiasa diberikan keikhlasan dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, kami sampaikan bahwa insyaallah setelah program finishing bangunan asrama putri maupun bangunan asrama putra, insyaallah kami mulai akan merencanakan yaitu penyiapan bangunan untuk tahun ajaran yang akan datang. Oleh karena itu kami sampaikan kepada kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, kesempatan untuk turut andil dalam investasi akhirat program sedekah jariah pembangunan Pondok Pesantren Al-Islam Karan ini masih kami buka bagi siapapun, bagi yang sudah turut andil dan hendak turut andil kembali maupun bagi yang belum turut andil. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan dalam segala urusan kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di dalam kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, kiranya sekian dan demikian informasi dan laporan yang kami sampaikan berkenaan dengan program pembangunan Pondok Pesantren Al-Islam Karan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kekurangan dalam kami menyampaikan laporan ini. Saya Yusuf Rahmatullah, insyaallah kita berjumpa pada kesempatan yang akan datang. Walafu minkum, walhamdulillah rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.